being able to attend this most special of games. Hoists it forward. Ya, halo teman-teman semua, selamat datang di FC Barcelona Fans Club. Dan ini adalah pertandingan yang keempat setelah kemarin kita imbang melawan Boca Junior, melawan PSG dan juga kalah melawan Skotlandia. Ini adalah pertandingan keempat, yaitu melawan Bayern Munchen. Bayern Munich atau Bayern Munchen ini kita lihat bahwa yang ada di sini adalah wow, formasinya seperti ini ya. Ada Muller, ada Messi, ada Suarez, ada Kroos, ada Casemiro, Asensio dan lain sebagainya. Itu di belakang ada Immobile di belakang ternyata. Ya itu yang ngawur lah ya, formasinya juga kayak gitu. Dan kita pakai formasi utama aja karena formasinya ya Bayern seperti itu. Oke, langsung aja kita di babak yang pertama ini teman-teman. Kick off dimulai dari Brad White. Brad White umpan kepada, ayo Brad White umpan pada siapa? Umpan pada De Jong teman-teman. De Jong umpan pada Alex Colado. Alex Colado langsung kepada Brad White yang dituju tapi kena cross. Ada Casemiro, Casemiro umpan pada Lionel Messi, pada Valverde di sana tapi kena kena Immobile lagi. Ada Koulibaly di Bali, ada Inigo Martinez langsung aja ke depan dia kepada Suarez tetapi dapat dihalau. Dan kemudian Alex Colado langsung umpan pada Martin Brad White, Lord kita. Sayang sekali masih kegaprak sama kiper belakang sana. Dan ada Es Ramos berduel dengan Suarez di sana, kena Alex Colado. Alex Colado umpan kepada De Jong umpan kepada Conrad De Fuente. Brad White. Wah, sayang sekali bentur gawang, cuk. Bentur gawang. Waduh, padahal kosong banget itu. Sayang sekali. Ya, enggak apa-apa yuk. Ada Valverde umpan pada, sayang sekali itu kena Moriba ya. Terbentur di anunya Moriba. Kemudian ada Araujo umpan langsung lambung ke atas dia, ke depan dia, maksudnya ke Conrad De La Fuente. Tapi ada Immobile kena Conrad De La Fuente. Bagus sekali Conrad De La Fuente. Conrad umpan kepada Brad White. Aduh, Brad White kenapa umpan kepada Messi? Aduh, umpan kepada Messi. Sayang sekali itu, Brad White harusnya sendiri aja langsung tembak aja, bisa gol itu. Malah umpan pada Messi yang ada di belakangnya, malah umpannya terlalu melebar dan Messi akhirnya menendang bola saja dan akhirnya malah jadi corner kick. Messi kepada Oscar Muesa ke tengah saja dia kepada Jordi Alba. Shoot Jordi Alba, nipis sekali Jordi Alba. Aduh, itu tuh Oscar Muesa, Jordi Alba, terkena ini ya, terkena deflect ya, kena bukan, ternyata nggak terkena back dari ini, dari mana Munchen, ternyata bukan. Ada Valverde pada Messi. Jordi Alba. Oke, Jordi Alba umpan langsung ke depan pada Alex Moriba tetapi kena Casemiro. Umpan pada Messi langsung ke Suarez. Ramos tolong. Aduh, shoot bagus sekali Neto. Bagus sekali penyelamatan yang bagus sekali dari Neto Moura. Ya, itu Suarez. Wah, itu Es Ramos malah netting nggak jelas ya. Untung saja kipernya bagus Neto. Terima kasih Neto, beberapa kali melakukan penyelamatan yang gemilang sekali Neto Moura.
Dan ini ada Messi. Messi umpan lambung saja ke tengah, tapi ada Jordi Alba. Kena Casemiro. Casemiro umpan lagi, tetapi kena, masih membentur Casemiro lagi. Casemiro umpan ke belakang, ada Asensio. Asensio kepada Casemiro lagi, kepada Asensio lagi Casemiro. Casemiro kepada Toni Kroos, De Jong. Oke, Casemiro, De Jong, bagus sekali. Messi, ya, terbut oleh Messi. Messi langsung kepada De Jong kepada Martin Braithwaite. Sayang sekali ada, masih ada satu back dari siapa itu. Nah, ini ada Ramos, Muesa, umpan kepada Alex Colado. Alex Colado kepada Messi. Sayang sekali terkena oleh back itu yang menjaga Messi. Ada Araujo. Araujo bagus sekali ini, back-back dari Barcelona. Kepada Oscar Muesa, kepada Alex Colado. De Jong di sana, ada Martin Braithwaite kepada Messi langsung, tapi umpannya kurang. Ada Ilex Moriba. Ilex Moriba kepada Messi. Ya, bagus sekali. Yuri Alba kepada Conrad De La Fuente, tapi terkena Ci Immobile. Ada Valverde. Valverde. Ada De Jong. Bagus sekali De Jong. De Jong, De Jong, De Jong, De Jong. Ada Conrad De La Fuente langsung ke depan saja dia, kepada Martin Braithwaite, umpan kepada Messi. Messi, nah, mau shooting dia, tapi terkena back belakang ini yang menjaga Messi. Bagus banget ya. Asensio langsung ke tengah, kepada Suarez. Suarez pada Muller. Muller pada Suarez. Suarez, Araujo, bagus sekali Araujo. Shooting dan kiper Neto Moura, bagus sekali penyelamatannya di kiper Neto Moura. Dan babak pertama diakhiri dengan 0-0, di mana Barcelona tersaling jual beli serangan ya. 41% penguasaan bola dan 4 kali shooting dan 2 yang tepat sasaran. Dan sana Bayern Munchen 2 kali shooting dan 2 kali sasaran tepat semua. Ada Luis Suarez kepada Casemiro, kepada Koulibaly, kepada Asensio. Asensio langsung lambung ke tengah pada Suarez yang dituju. Ada Muller. Muller pada Suarez lagi, tapi ada Ramos. Ramos kepada Araujo. Araujo kepada Ilex Moriba. Ilex Moriba langsung ke tengah. Bagus sekali. Bagus sekali Braithwaite. Lot, lot, lot. Sayang sekali masih kena sesensi itu. Aduh, mangkel kan dia. Sama kayak aku juga mangkel nih sama Martin Braithwaite. Masih bentur itu mah di kolong, sebenarnya udah masuk tapi malah terkena bokong dari sekian si ini ya. Aduh, sayang sekali kesempatan bagus sekali itu ini malah nggak gol. Nggak apa-apa, ayo kita coba lagi. Ada Lionel Messi, tendangan sudut umpan langsung kepada siapa? Jordi Alba. Jordi Alba utak-atik langsung ke tengah dia. Ada De Jong, kepada ada Alex Colado, kepada Oscar Mimesa, kepada Ilex Moriba. Shoot langsung saja tapi membentur pemain belakang dari Bayern Munchen. Ada Valverde umpan kepada Messi. Messi, ada Jordi Alba di sana, ada dikejar oleh Ilex Moriba. Immobile, Immobile, ada Griezmann di sana. Tetapi dapat dikenakan oleh Suarez. Suarez kepada Messi. Messi kepada Valverde, kepada Messi lagi. Langsung lambung switch palai kepada Muller di sana, tapi ada masih ada Oscar Muesa. Toni Kroos, ayo Ramos. Langsung shooting saja membentur gawang. Bagus sekali gawang, terima kasih. Martin Braithwaite, lot kita umpannya. Kesalahan dari Koulibaly dan mampu dimanfaatkan dan gol. Mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Martin Braithwaite. Lot kita seperti biasa ngempong lagi. Ya, lot kita memanfaatkan kesalahan dari Koulibaly dan akhirnya mampu untuk membobong gawang FCB Bayern Munich. Ya, itu bagus sekali lot. Terima kasih lot, kamu memberikan gol. Ini belum ada yang nyetak gol selain lot ini ya, lot Martin Braithwaite ya, selama yang ke-73 ini ya. Ya kan, bagus sekali lah lot. Ya, kedudukan 1-0 untuk kemenangan Barcelona FC. Ada Koulibaly di sana, langsung lambung saja ke tengah, tapi ada masih ada Araujo dan terkena basquit. Basquit pada Bergwet langsung ke depan, tetapi masih ada Koulibaly di sana. Ada perebutan antara Asensio dengan Alex Colado. Ada Inigo Martinez. Inigo Martinez lambung saja dia kepada Luis Suarez. Luis Suarez umpan kepada Thomas Muller. Ada Mimesa di sana. Asensio, umpan yang matang bagus sekali terobosannya. Muller langsung tengah, bagus Neto, langsung ditunjuk saja oleh Neto Moura kepada Griezmann di sana. Ada ya, umpan sayang sekali masih kena Koulibaly itu. Kemudian ada Casemiro kepada Luis Suarez, pada cross yang dituju tapi mampu sapu saja oleh Neto Moura. Neto Moura kepada Braithwaite. Messi kepada Oscar Muesa. Oscar Muesa kepada Messi lagi. Messi, Messi, Messi terus membawa bola ke depan terus, tapi disliding oleh Inigo Martinez. Ini penjagaannya kepada Messi benar-benar kuat sekali. Ada Thomas Muller di sana. Thomas Muller kepada Luis Suarez, tapi mampu cross sendirian di sana. Aduh,
Wah, bagus sekali Neto Moura. Kamu layak mendapatkan bintang hari ini Neto Moura. Beberapa kali penyelamatan sudah ada 3 kali ya, 3 kali penyelamatan dari Neto Moura. Dan ini padahal sendirian saja di sana. Bagus sekali Neto Moura. Thank you Neto Moura. Bagus, 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 bagus. Ya, corner kick ya. Corner kick diambil oleh Lionel Messi. Oh, Oscar Lenglet. Oscar Mingguesa diganti oleh Lenglet. Messi langsung ke depan tengah saja dia di sana dan terjadi perebutan bola. Terbagus sekali Neto. Langsung disapu oleh siapa itu Lenglet sepertinya. Ada Brightwet, Brightwet pada Sergei Busquets. Sergei Busquets, Sergei Busquets. Terus dia giring bola dia basket terus sampai ke kotak penalti. Basket umpan kepada Messi tapi malah masih terkena oleh Inigo Martinez. Alex Colado langsung umpan ke belakang, maksudnya itu kepada siapa itu, out saja dan lemparan ke dalam untuk FC Bayern Munich atau Bayern München. Asensio umpan kepada Laverna, ada Lenglet di sana dan out. Lenglet umpan kepada Messi. Messi, Messi langsung sana. Oh, kejar-kejaran dengan Asensio. Messi, aduh kena Asensio. Ya, Casemiro, Casemiro di sana. Umpan ke tengah ada De Jong, De Jong pada Lenglet, Lenglet pada De Jong lagi. De Jong pada Alex Colado, Brightwet. Wah, Lenglet tengah ada Messi di sana. Oh, Messi pada terobos. Ah, Brightwet. Aduh, ya nggak apa-apa, ya udah, yang penting menang. Kedudukan terakhir 1-0, 44 kepuasan permainan, 44 bola dan 7 kali shooting, 5 kali tepat sasaran dan sana 4 kali shooting dan semuanya tepat sasaran. Tapi mampu dimentahkan semuanya oleh Neto Moura dan kita lihat man of the match kita. Dan sebelumnya ini area merebutan bola, ya sebagian di samping kiri ya kalau perebutannya ya. Martin Brathwaite tentu saja dan Neto Moura jelas urutan kedua. Ada Griezmann, kemudian ada Ilex Moriba. Messi mendapatkan poin 5, poin 5 lagi, 5-5 lagi Messi. Ya kita lihat headlightnya. Ini adalah peluang Luis Suarez yang mampu dimentahkan oleh kiper tercinta kita Neto Moura. Padahal udah matang bagus ya, tapi mampu dijangkau oleh Neto Moura itu. Bagus sekali Neto dan ini adalah peluang Luis Suarez yang kedua, sendirian juga di sana tetapi shootnya masih mampu diblok saja oleh Neto Moura. Dan ini adalah peluang bagus sekali sebenarnya tetapi masih mampu untuk menabrak bokongnya dari Skiensi ya. Tuh sudah di kolong sebenarnya tapi yaitu enggak apa-apa Martin Bertwet. Nah ini Alex Moriba juga. Ini membentur sepertinya ya, membentur pemain ya. Iya benar, membentur Griezmann malah. Ya itu. Kemudian ada peluang bagus dari Martin Brathwaite ini sebenarnya. Ini golnya ya. Memanfaatkan kesalahan dari blunder dari Kode de Bali itu, Kode de Bali itu karena menangkapnya kurang sebenarnya sih kontrolnya sudah bagus, cuman langsung dicerobot saja oleh Lord kita Martin Brathwaite dan ini santai saja peluang ini golnya ya, cetak golnya. Nah ini adalah peluang dari cross ya, cross ini mampu dibentur atau mampu dihalau oleh kiper Neto Moura. Ini sudah masuk ke depan lagi ya Luis Suarez. Nah ini bagus sekali Neto sama Martin Brathwaite membuat kemenangan 1-0, kemenangan pertama buat Barcelona di musim ini, menjadikan poinnya menjadi 5 poin ya, dapatkan 3 poin ya tambahan. Dan ini Jordi Alba ada naik peringkat dia, ada Martin Brathwaite luar, kita harus kita rekrut kembali atau kita bayar dengan gajinya 830 GPS GPS GP point ya. Ya oke, itu dan pertandingan keempat ini alhamdulillah kita menang. Untuk pertandingan kelima kita nggak tahu kita akan melawan siapa. Yang penting doakan saja teman-teman semoga kita menang terus karena kita sudah menang 1 kali, seri 2 kali dan kalah 1 kali hasil pertandingan ya. Dan ini nantikan kita di babak selanjutnya. Ini recapnya ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menyimak. Thank you.